Pemirsa, selain di Tugu Tani, kericuhan juga mewarnai aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Silang Monas, Jakarta Pusat. Massa yang didominasi pelajar memprovokasi petugas dan memicu bentrok. Belasan orang diamankan. Ratusan massa melemparkan batu ke arah petugas di Silang Monas, Selatan Gambir, Jakarta Pusat. Tak tinggal diam, aparat pun langsung menembakkan gas air mata ke arah massa yang diduga didominasi para pelajar SMK. Bentrok pun tak terhindarkan. Aparat terus memukul mundur hingga massa berlarian ke arah Jalan MH Tamrin, Budi Kemuliaan, dan Jalan Medan Merdeka Selatan. Petugas terus mengejar para pengunjuk rasa yang bersembunyi di dalam sebuah gedung di MH Tamrin. Pengunjuk rasa yang ditangkap akhirnya dibawa ke mobil tahanan Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.